Oke guys, jadi saya akan membuat sebuah alat tester ya. Tester spare part elektronik. Kali ini spare part elektronik ya. Oke, menggunakan HP. Gimana sih caranya? Oke, simak caranya sebagai berikut. Oke, pertama-tama kalian siapkan sebuah resistor 2K2 ya. Ini adalah resistor 2K2 yang warnanya merah-merah-merah ya. Lalu headset yang sudah rusak. Jadi saya menggunakan headset yang 4 pin ya. Jadi kalian harus gunakan headset yang 4 pin. Kalian lihat di sini. Ini adalah headset yang ada mikrofonnya ya. Jadi kalian bisa ngomong di situ. Nah, kalian lihat di sini adalah 2 pin ya. Jadi ini ada mic dan ini adalah ground. Jadi dua ini kita gunakan ini ya untuk pengetesannya nanti. Oke, alat ini sangat spesial, Bro. Spesial sekali ya. Oke, cara pasangnya seperti apa sih spare partnya di ini? Resistornya di kabel ini. Oke, simak videonya nih. Jadi dua buah kutub ini jangan sampai salah ya. Jadi ini sudah disiapkan yang headset ini ya. Terserah terbalik nggak apa-apa. Oke, setelah kita pasang lalu kita solder. Oke bro, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Oke, untuk mendukung channel ini agar lebih maju lagi, agar lebih aktif lagi ya, untuk mendapatkan trik-trik yang lainnya ya. Oke, setelah kita solder seperti ini ya kan. Sudah, setelah kita solder, lalu saya akan menyiapkan sebuah kabel yang sudah rusak gitu ya, bekas ya, untuk pinnya, pin untuk pengetesan spare partnya. Nah, ini sudah jadi nih. Harusnya kapan kabel yang hitam dan merah ya, untuk menandakan min plus. Oke. Sudah ya. Kita pasang lagi yang merah. Oke, setelah terpasang kabel merah ini sudah terbentuk ini min plusnya ya. Oke, simak videonya untuk pengetesannya. Hey guys, jadi kalian siapkan, ini adalah alat yang kita buat tadi ya. Nah, jadi kalian juga harus menyiapkan sebuah aplikasi di Play Store yaitu Continuity Tester. Di sini kita buka aplikasinya. Ini aplikasinya seperti ini tampilannya. Jadi untuk ngetes spare part, jadi kalian harus masukin kemari ya, tuh seperti hidup setelah terhubung headsetnya udah ya. Lalu nah, ini adalah kabel yang kita hubungkan untuk ngetes spare partnya ya. Jadi saya ingin mengetes ini dia resistor ya, coba kita coba. Nah, kalian lihat di sini pas ya. Jadi apabila kayak seperti ini dia hidup ya. Ini bolak-balik, apabila dia mati dia itu berarti nggak hidup ya. Nah, hidup ya. Jadi sama juga kalian mengukur mengukur kabel ya. Jadi sama juga kalian mengukur kabel sama aja. Nah, di sini misalnya ingin mengukur apa ground ya. Ini tinggal sesuaiin aja, masukin gitu, oke. Nah, seperti ini sana. Nah, seperti itu. Jadi ini berfungsi untuk mengukur kabel yang putus juga bisa, dan spare part yang lainnya ya. Oke, berikut tutorial saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe channel YouBega.